lagi, takutnya nggak ada yang mau. Atau kan bener ditolak, gimana nih guys? Karaja ya? Iya. Ini semuanya gratis buat kakak, tapi ada syaratnya. Apaan tuh? Bantuin aku doang bagi-bagi ini buat buka puasa. Ini semuanya mas? Iya kak, semua. Ini bebas ke siapa aja. Jadi tadi ceritanya aku koin stop, terus kakaknya ngenalin aku, terus aku ditawarin. Yaudah aku pikir nggak apa-apa kan, satu ngabuburit. Taunya susah. Iya, takutnya nggak ada yang mau. Beneran guys, yang kayak gini tuh susah tahu. Ditolak guys sama kakaknya. Bentar, kita coba sama mas yang di belakang. Semoga dia mau. Alhamdulillah mau guys. Bang Laris, Bang Laris. Lanjut bagi-bagi lagi. Abang Ojol juga kebagian. Sekarang tinggal ngambil buat aku, dia udah mau buka puasa, kita pulang, let's go. Eh beneran guys, aku masa dikasih banyak lagi nih kayaknya. Ini gratis buat buka puasa kakak sama mamanya. Aku langsung pulang biar makannya bisa sama mama. Kan ternyata dikasihnya banyak, jadi dicap-cip-cip dulu sama malaikatnya aku. Yang itu guys, yang gede ayamnya. Bismillah dulu mah. Beuh, kan luarnya crispy, tapi dalamnya tuh juicy banget. Mama lahap banget, alhamdulillah. Sampai kayak gitu guys, aku sampai ikutan lapar. Kalau aku ngidamnya yang ini dari tadi, dicocolin dulu ke dipping sauce-nya. Bismillah. Ini kalau menurut aku ya, kalau bumbu, ini yang paling flavorful sih. Udah gitu, ternyata ini sepaket, udah pakai nasi, udah pakai minum 22 ribuan. Dan abangnya baik banget, aku dikasih ini churros klepon. Ini churros rasanya klepon, di luarnya itu yang coklat, pakai parutan kelapa dicelup ke gula aren. Ya Allah, enak banget. Mantap. Pencitraan anak rajin. Aku mau pura-pura masak. Kita guys, siapin dulu nasinya, kita taruhin di piring biar cakep. Oh, tahu panci biar pura-pura habis dicuci. Ih, mama udah nyampe itu guys. Ini buruan aku rapihin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku masak hari ini. Hah? Iya. Mama itu kita udah mau buka, udah mau ajarin, mau cuci tangan dulu. Mama girang banget ya ampun. Ini habis minum mama bilang mama pengen langsung makan. Ngiler katanya guys. Bener kamu yang masak. Di situ lihat aja cucian piring baru dicuciin. Alah, baru selesai. Iya bener, kita banget gitu. Iya capek banget mama masaknya. Semoga mama suka ya. Tapi makasih nak, kayaknya menggiurkan nih. Wangiin dulu, wangi gak masakan aku? Bismillah, ayo mah cobain mah. Tahu gak pas dicobain mama bilang ayamnya lembut banget. Terus katanya aku pintar masak. Belum mah belum afdol. Sekarang makannya pakai nasi, pakai sambelnya, pakai ayamnya. Bumbunya mirip sama bumbu ibu-ibu zaman dulu yang enak-enak gitu kata mama. Padahal mah ini aku beli, namanya ayam goreng Butumbar. Kemarin aku lihat seliweran gitu di sosmed, terus aku penasaran, aku beli. Kita cobain ya guys, bismillah, apa iya enak itu. Lah beneran guys, ayamnya juicy banget. Udah gitu bumbunya tuh kayak ngeresep gitu loh. Yang kangen sama masakan ibunya, masakan kampung halaman nih, harus cobain deh guys. Oh iya, satu lagi guys, sambelnya mantep banget. Buka puasa hari ke-8 cuman boleh pakai makanan yang gak disukain sama followers. Ada nama kalian gak ya? Yang pertama lucu banget, katanya aku lihat durian dibuka aja udah merinding gak? Baca komen ini, aku tadi langsung beli durian montok. Manis banget guys ini. Dan aku dapat yang dagingnya tebel, bijinya kecil. Katanya pada gak suka sama baunya ya. Yang kedua dari Rara Yamalia. Dari dulu komen tahu petis gak pernah dibuatin nih. Spesial buat kamu, ini pertama kalinya aku nyobain. Duh ya Allah, bismillah dulu guys. Rasanya unik ya. Ini bener sih, emang agak ajaib rasanya. Tapi aku doyan. Mantap. Lanjut yang ketiga, ini yang paling aneh dari Adnan Hakim. Masa gak suka nastar guys? Pasti dia tim kastengel deh. Tapi teman aku juga ada lagi yang gak suka nastar. Buat Adnan Hakim, aku ada ide, kamu cobain ini deh. Dia tuh minuman, rasanya nastar. Terus itu di atasnya pakai biskuit crumble gitu guys, sama krim macchiato. Gila, ini enak banget guys. Muncrat. Banyak crumble-nya dia. Ini aku benar-benar baru pertama kali nyobain yang kayak gini. Ini creamy banget. Dan nastarnya tuh kayak berasa banget gitu loh. Terus crumble-nya tuh jadi kayak extra something gitu. Jadi kayak asin, manis, nyatu, tapi creamy. Ya Allah guys, ini beneran ini enak banget. Terus ini ada satu lagi ajaib juga. Rasa pisang ijo, tapi minuman. Pas banget guys, mama aku tuh paling gak suka sama yang namanya pisang. Ini aku mau tes ke mama kalau ini mama suka apa enggak. Aku belinya ini di Janji Jiwa ya guys, ini BTW. Apa? Apa nih? Cobain dulu. Apa gak mau suka apa? Nah lo kalau dari ekspresinya ini beneran kan doyan. Mama tuh biasanya paling gak bisa guys makan pisang. Apa ini? Ini pisang ijo mah. Enak banget kan? Enak banget. Lanjut ada komen dari Kemas Rusdi. Gak suka roboki. Roboki tuh ini bukan sih guys yang ada odeng, mie, terus segala macam makanan Korea. Aduh ini sih aku doyan banget guys. Menurut aku tuh makanan Korea enak gitu. Rasanya tapi tuh unik. Seger apalagi kalau dibikinnya pedes. Wow, mantap. Nek kasih tahu guys kalau kalian kurang suka sama apa sih. Mantap. Pertama kalinya mama buka puasa pakai ayam super pedes. Ya. Masalahnya mama nggak tahu guys, ini tuh ayamnya yang bener-bener pedes banget. Jadi ini aku pilihin yang fire malah, yang bakalan bikin lidah tuh kebas. Ah,
akhirnya mama nyerah guys, tapi lumayan satu ayam dihabisin. Mama udah nyerah guys, sekarang giliran kita aku. Kita cocolin dulu ke dipping sausnya. Tadi aku udah bilang kan, ini tuh ayamnya yang fire mala guys. Jadi emang beda pedesnya sama yang lain. Dia tuh pakai Sichuan pepper, jadinya bikin kayak kebas gitu di lidah. Kalian kalau penasaran, belum pernah nyobain, ini adanya di Hot Side Store. Biar seru buat bukber belinya yang paket Ramadan guys. Ada 6 ayam, 3 nasi, sama minuman hot juga. Hotnya like, ditunggu sampai buka puasa ini. Kasih tahu dong guys, kasih ide. Next buka puasa, mama serunya pakai apa lagi ya? Mantap.